Halo, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Abang Ismara Nasution. Silakan subscribe, like, and share. Dan bagi kalian yang suka, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Cikarang, khususnya buat warga Cikarang, ada mall baru. Kalau dari arah pintu tol Cikarang Barat itu, dari sana exit apa pintu masuk Cikarang Barat ya, dan ini yang pintu masuknya itu keluar. Nah, itu yang ke kanan nanti menuju ke Lipo, terus yang ke kiri itu menuju Cikarang Baru atau bisa ke MM 2100, Kalimalang. Nah, persis di dekat pintu tolnya sekarang sudah berdiri megah Polax Mall. Jadi saya dan istri mampir main ke sini, dan di atasnya itu ada apartemen, di bawahnya mall, Polax Mall. Nanti kita menuju ke dalam ya. Untuk depannya sendiri terlihat megah, dan di lantai bawah itu untuk kulinernya yang terlihat jiko. Oke, nanti kita explore ke bawah. Ini penampakannya dari teras depan. Ini suasana di dalam mall Polax Mall. Sudah ada mataharinya buka, Giordano, Bata, Optik Ses, matahari sudah buka juga. Jadi ini mall lumayan keren yang ada di Cikarang. Sekarang tanggal 20 Juni 2023. Polax Mall. Jadi kondisi mallnya ini, walau sudah lumayan lama dibuka sekitar habis Idul Fitri kemarin, tapi masih banyak yang tutup. Kayak Sport Station itu masih tutup, itu saya lihat. Cuman sudah banyak dipakai untuk kegiatan-kegiatan kayak ini, sosialisasi, pelatihan, pemasaran dengan aplikasi GrabFood. Jadi sudah banyak ya. Lumayan megah untuk Cikarang ini, yang paling besar ini mall untuk daerah Cikarang dibandingin Lipo Mall Cikarang. Dan pilihan di mataharinya juga komplit ya. Dan bagi penggemar kuliner, waktu itu saya lihat juga ada Solaria. Kalau yang di bawah ini saya lihat baru Jiko. Jiko. Kalau yang senang untuk kuliner, di sini buat tempat nongkrongnya. Oke, sekian. Bagi yang suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.